Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Pitos di channel Tahagi Berkajaya. Setelah saya mengenalkan Realme 6, saatnya saya mengenalkan Realme 6 Pro. Nah, ini Realme 6 Pro seperti ini. Dan ini Realme 6 Pro ini adalah handphone yang dikasih sama Realme untuk saya dan untuk Tahagi Berkajaya. Bukan buat saya, tapi untuk Tahagi Berkajaya. Jadi kalian bisa lihat demonya ini, contohnya. Ini contoh handphone resmi ya, jadi bukan mainan. Jadi ini memang benar-benar handphone resmi. Jadi kalian bisa nyobain langsung handphone ini di cabang Tahagi Berkajaya di Jogjatronic Mall. Nah, seperti apa bentuknya? Seperti ini nih. Ini dari bodi sendiri ya, dari bodinya belakang tuh ada kayak petir di tengah itu. Yang keren banget ya. Ini warnanya light night blue. Ada light night red sama light night blue. Dua-duanya menurut saya seneng banget, bagus juga. Dan ini Realme 6 Pro ini menggunakan prosesor Snapdragon 720G 8 nanometer. Keren. Keren banget, ya kan? Terus untuk kameranya sendiri, dia kamera belakang, kamera utamanya 64 megapiksel dengan ultra wide 20 kali zoom and macro. Keren. Layarnya 6,6 inch, ini Realme 6, ini Realme 6 Pro, 6,6 inch, ini 6,5, beda dikit ya, beda dikit. Kalau dari bentuknya sih nggak terlalu kelihatan beda ya, tapi tipis banget layarnya. Dan untuk kamera depannya ini, kamera depannya ini ada dua nongol, ini kamera depannya dua. Untuk charger, dia 30 watt sama, ini chargernya kalian juga dapetin apa aja. Pertama charger, aku lupa ya, nggak ngasih tahu ya. Setelah body, aku tunjukin apa aja yang kalian dapetin. Realme 6 Pro adalah seperti ini, dan kalian akan mendapatkan adapter charger sampai 30 watt. Dia sama persis sama yang dipakai Realme 6. Kalau kalian kakak beradik, yang satu beli Realme 6 sama Realme 6 Pro, jangan khawatir, ini outputnya sama. 6 ampere juga, maksimal 30 watt. Dan tipe C juga sama. Protect case, kalian udah dapat protect case, jangan khawatir, dia udah dapat protect case. Kemudian kalian nanti protek layar sudah dapat, anti goresnya juga sudah dapat. Kemudian udah, nggak ada headsetnya. Simple pack banget ya. Oke guys, itu di website resminya memang nggak ada headsetnya. Jadi saya cuma baca aja. Kemudian lanjut. Untuk layar dia sudah Corning Gorilla Glass 5. Mantap. Resolusi 2400x1080 Full HD Plus, sama juga sama yang dipakai Realme 6. Kemudian layar kamera nih, kamera utama dia 64 megapiksel. Kemudian aperture-nya 1.8 sama yang dipakai Realme 6. Realme 6 sama Realme 6 Pro sama. Dia menggunakan Samsung GW. Wow, GW1. Kameranya yang untuk kamera utama. Terus kamera kedua itu 8 megapiksel dengan aperture 2.3 untuk ultra wide angle lens 15.7 mm. Makan-makan. Terus ada telephoto lensnya 12 megapiksel, gede ya. Aperture 2.5. Terus makronya sama sih, 2 megapiksel, aperture 2.4. Kamera depan, nih kamera depannya menggunakan Sony 16 megapiksel wide angle kamera 2.0 dan 8. Ini yang dipakai Sony IMX471 kamera depannya guys. Sony IMX471. Waduh, coba lihat kamera depannya. Aperture-nya 2.0 tapi dia pakai Sony. Duh, mantap kan. Bening guys, bening. Bening. Oke, kita sukanya di portrait. Kalau portrait-nya dia pakai apa ya? Kita enggak tahu dia. Portrait-nya pakai apa? Izinkan dong. Nah, aduh, bersih banget. Waduh, sampai kumis saya yang manis kelihatan, guys. Oke. Dan dia support UIS, video stabilizer. Bah, ini yang disuka oleh para YouTuber. Jadi Samsung lagi, Realme 6 Pro sudah ada stabilizer kameranya, itu keren. Sebenarnya saya pengen ngetesting ini ya, untuk kamera ya, testing kamera. Harusnya keren banget ini kalau nanti kita bisa testing guys. Sangat-sangat keren. Dan itu menurut saya mantap banget. Karena saat ini yang paling terpenting adalah ada stabilizernya. Kalau untuk Realme 6 belum ada. Ini aku lihat di sini sebentar. Sorry,
Realme 6 pun juga ada nih, video recordingnya support UIS video stabilization apa kuwi. Ya kayak gitu deh, stabil, untuk bikin stabil untuk rekam. Dua-duanya ada, enak ya, keren ya. Realme 6, Realme 6 Pro, kalian pengen apa? Terserah, sama aja. Hanya perbedaan di prosesor, terus apa lagi ya? Banyak ya perbedaannya. Realme 6 Pro. Ya, seperti itu untuk kamera. Slotnya ada 3, sama seperti ya Realme 6 biasa. Realme 6 Pro-nya slotnya juga ada 3, kita buka aja loh. Kita buka. Nah, tuh sama. Zaman sekarang kalau nggak 2, susah, saya juga susah deh. Oke. Dan untuk wireless, untuk Wi-Fi-nya dia 2,4 sama 5 GHz. Jadi buat nerbangin drone-drone yang menggunakan 5 GHz, jangan khawatir, aman guys pakai ini. Terus dia Super Lines Dolby Mix Noise Suppression Dolby Atmos. Ya, tuh, udah pakai itu juga untuk audionya. Pastinya biasanya pakai headset ya yang supaya itunya keluar gitu. Coba kita lihat nih. Ini contohnya seperti ini nih. Untuk speakernya, terus ini tipe C dan ini untuk dimasukin headphone, headset. Kita langsung masuk ke setting aja guys. Kita masuk ke setting aja. Kita pengen dengerin nih suaranya kayak apa kalau bawaannya. Karena kan pastinya kita di telepon ya. Kalau di telepon suaranya harus kering. Oke, jangan tanyakan lagi dong. Jangan tanyakan ke mana. Keras banget ya. Nyaring. Nyaring banget. Oke, guys. Nah, masuk selanjutnya saya mau coba dia sama based on Android 10 juga. Lupa aku. Kita lanjut aja ke pengecekan kamera belakang. Dan di area-area kamera tadi baru komposisi kameranya ada apa aja dan kamera belakangnya seperti apa, dan kita coba hardware-nya. Ada tipe malam video, foto portrait 64 megapiksel, ini khusus untuk moto. Kemudian selengkapnya dia ada ultra makro, pro, mode pakar, panorama, slow motion, selang waktu. Sama kurasa ya. Dan ini sangat-sangat keren. Kita akan coba untuk enaknya ini guys. Kita akan motor Realme charger. Keren banget nih. Dia pakai Samsung guys. Pakai Samsung kameranya. Keren ya. Keren, real apa adanya. Potret ya sama sih. Potretnya juga sama. Oke. Sama aja hasilnya. Jadi enggak perlu pakai potret, di kamera belakang juga udah bisa potret, sudah bokeh. Kemudian untuk video, kita mau lihat videonya. Kita klik dulu video karena nggak bisa muncul kalau nggak diklik dulu videonya. Nah, ini videonya seperti ini nih. Ultra stabil. Mantap, ada ultra stabilnya guys. Ini dimaksimalin untuk ultra stabilnya. Goyang-goyang. Goyangnya nggak kayak gitu-gitu juga. Coba kita lihat. Izinkan, setuju, izinkan. Goyangnya nggak kayak gitu. Ya menurut saya masih lebih bagus lah, lebih keren ada itunya. Terus untuk resolusi, nah ini 4K, ada 4K-nya juga. Gua azan dulu, nanti kita skip. Nah, oke, lanjut. Untuk 4K tidak ada settingan untuk frame rate, sedangkan 1080 ada. Ini biasanya kalau kita setting 4K, stabilizernya mati, biasanya gitu guys. Coba, bisa nggak? Oke, ini ultra stabil, kita masuk ke settingannya, masuknya ke apa? Oh, turun kan? Dia turun, dia nggak mau. Nah kan, lensa ultra lebar tidak didukung, konsumsi baterai tinggi. Oke ya, dia langsung turun. Dia langsung turun kalau semua mau stabil menggunakan ya nggak masalah sih. Saya sih kalau semua mau nge-vlog pakai ini sih sudah lumayan bagus nih. Sudah lumayan bagus. Kamera depan sudah ada stabilizernya? Oh, tidak ada. Kamera belakang aja. Kamera belakang aja. Kita coba ngerekam. Ini lagi ada promo guys.
ada promo besok belanja di Samsung di Tali Berkajaya guys, dapat hadiah banyak banget tuh, baru dibungkusin sama Badia. Oke, kita lihat hasil rekamannya guys. Ini lagi ada promo guys. Anteng banget ya. Belajar Samsung di. Padahal aku banyak gerak tuh. Guys, dapat hadiah banyak banget. Baru dipupusin sama Badia. Mantap. Keren ya. Keren. Realme 6 Pro. Realme 6 Pro. Pastinya kan kita juga nantinya akan coba Realme 6 ya untuk karena ini teknologinya juga sama, dia ada stabilizernya juga. Oke, jadi seperti ini Realme 6 Pro guys. Jadi kalau kalian pengen penasaran belanja, tadi udah dicoba ini belum ya? Fingerprintnya belum ya? Belum ya? Bentar, pengennya promo terus. Langsung ke sidik jari dulu deh. Walaupun ini tidak bisa dipakai, contoh nggak apa-apa lah. Seberapa ininya yang kalau buat nyeting itu seberapa gitu? Oh nggak bisa. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Oke, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Kalian kalau mau sandi itu guys, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah tuh, kita udah muncul tuh. Ya, kita untuk setting-setting guys. Ini. Kebablasan. Karena kalau pakai ini saya ingat zaman ya handphone saya Sony Z5. Ini Z5 terus ada Samsung juga yang model kayak gini. Ini bahannya kalau ini kayaknya logam juga sih. Cuman kayak kelihatan kayak plastik tapi keras, logam kayaknya. Logam benar, logam. Udah sidik jari, terus kita keluar, terus tambah wajah nih. Tambah wajah seberapa cepat kita hitung. Kita hitung bersama-sama. 1 2. Oke. 2 detik juga. Keren. Keren, super keren banget. Super, super keren banget. Oke. Ya, udah. Mungkin itu aja dulu. Sebenarnya saya juga pengen ini, dua-dua handphone ini saya pakai untuk main game juga. Pengen seperti apa rasanya main game ular kan. Karena itu butuh spek tinggi. Game ular butuh spek tinggi dan kesabaran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang Realme 6 Pro. Jadi kalau teman-teman semuanya tertarik pengen cobain dulu, silakan aja datang ke seluruh cabang Tahagi Berkaca yang ada di Jogja Tronic Mall, pertama Megapun, Galaxy 88, ada Tahagi Smart, Torixel, Samsung Insurance Store, Jogja Tronic Mall, Jogja Posel, dan ada Ponholic. Kemudian untuk di area street kita ada Tahagi Pon Market Bantul, Tahagi Pon Market Berbah Sleman, dan ada Tahagi Mobile di Ambarukmo Plaza. Dan jangan lupa guys, kita punya ada akun online di Blibli dan di beberapa e-commerce yang lainnya. Jangan sampai kelewatan, kalian bisa belanja di rumah aja dengan metode apapun, kredit, cicilan 0%, menggunakan debit dan lain sebagainya pun kita bisa siap melayani Anda. Jangan perlu datang ke toko, di rumah aja barang Anda sampai tujuan dengan selamat. Saya Vita Sunergoro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.